Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Saya Pak Andu, Dr. Anus Mardio, melalui channel YouTube Dr. Anus Mardio Tio. Ini berada di perempatan Kalau. Hari ini sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian barat, di mana di tempat ini arus kendaraan Bapak Ibu bisa melihat sendiri sangat padat. Yang kita perlihatkan pada Bapak Ibu itu jalan sisi barat yang ada truk, kemudian ada mobil motor, kemudian yang jalan itu dari sisi timur Bapak Ibu sekalian, dari arah Jogja, di mana kendaraan ini sangat banyak, sangat padat, ada bis, kemudian ada mobil biasa dan sebagainya. Dan yang di sisi selatan ini yang baru berhenti adalah kendaraan dari arah Wates. Nah, kita perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian, ini suasana di malam hari ini, ini sangat ramai. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini antrian kendaraan di mana lampu bensin memang tidak difungsikan karena pengaturan dilakukan secara manual. Bapak Ibu bisa melihat ini ramainya sangat ramai. Dan ini di Alfamart yang ada di tempat tanggul. Bapak Ibu bisa melihat ini memang kalau tidak hati-hati, tidak sabar, tentu lewat di jalan ini membuat emosi, membuat jengkel dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau sabar, tentu akan sampai di tempat tujuan. Nah, ini arus kendaraan dari barat, ini baru yang akan ke Jogja, ini diperbolehkan lewat. Kemudian tentu akan lewat dari arah selatan ya, kendaraannya sudah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, antrian memang sangat panjang dan petugas ini terus bekerja selama 24 jam. Dan Bapak Ibu bisa melihat itu kendaraan arus dari selatan sangat banyak, tentu antrinya menjadi sangat banyak. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan suasana di perempatan Ngeluh malam ini hari Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023 sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.